Oke guys, saiki coba ya kita ke konten baru. Kita jenengi Kokomapati. Komentar-komentar tentang asmara dan patah hati. Oke, wingi kan enek pas upacara bendera neng Istana Negara lagu iki di nyanyi ini karo cah cilik ya sing jenenge Farel ini. Aja dibandingke lek durung ngerti iki sing nyanyi asline Abah Lala ya sing mempopulerkan cendol dawet. Enak cendol dawet, cendol dawet pas lagu pamer bojo kuwi awale sing gawe ya iki Abah Lala. Nah, saiki aku arep iki ya coba neng konten iki menampilkan sesuatu sing ora koyok sadurunge. Like, biasanya kan aku isine kok channel iki mung coding. Saiki aku arep menampilke hal-hal menarik pas aku ndelok-ndelok lagu Jawa neng YouTube, yaitu komentar-komentar sing sifate curhat, sifate curcol saka viewer lagu-lagu Jawa. Ya, iki mulai saka aja dibandingke sing nyanyi Abah Lala ning kene. Aku ndelok saka komentar-komentar sing ditulis saiki ya. Ila komentar-komentar saiki sing luwih sering soal komentar lagu iki dinyanyekne pas upacara HUT RI ke 77 wingi. Saiki wis tak pilih beberapa komentar sing luwih menceritakan soal pengalaman asmara dan patah hati. Oke, Kokomapati, komentar-komentar tentang asmara dan patah hati. Lanjut, Mas. Oke, mulai soko komentar sing pertama iki wis tak pilih. Sing nulis Waluyo Channel 1 bulan yang lalu. Aku bisa bersaing dengan semua orang yang menyukaimu, tetapi aku akan kalah dengan idamanmu. Aku saingan bide yo mengkis-mengkis dik. Trenggalek 19 Juni 2022. Oke Mas Waluyo Channel. Jenenge wong saingan apa meneh lek. Iki ya idamane dhek kuwi luweh saka ae dhewe sabet Mas sabet. Ya, tapi aku salut kalau jenengan jenengan iso legowo ya walaupun mungkin ya seloro mesti ya Mas, tapi ya yang penting wis ojo patah semangat, move on wae Mas, walaupun mungkin saiki kalah saingan ya sapa ngerti somben. Somben kondisi neng jenengan ki iso luweh mulya, iso luweh sip lah timbang saiki ya wis. Insyaallah uripe jenengan lek ade jenengan iso gelem ya, gelem berusaha iso meningkatkan diri. Ya insya Allah ya, sing loro ati sing saiki dirasakne iki iso lu iso entuk obate. Somben iso luweh malah saka idamane dhewe sing saiki memang di atas jenengan. Wes semangat Mas, yang penting ojo ojo patah semangat, ojo menyerah saiki. Mas Waluyo Channel yang Trenggalek, semangat ya Mas. Sing kepindho iki Evan Prat. Sepurane aku mundur amarga ora duwe mobil kaya dhewe sing bisa ngajak awakmu laku-laku nang luar kota. Gak bisa mesenke pijet pas awakmu sambat kesel, gak bisa mesenke hotel nggo staycation pas awakmu sambat budrek. Alah Mas, ya saiki pancen ya Mas jenenge wong wedok pas jaman saiki wis akeh akeh kebutuhane, staycation laku-laku pijet skincare ya ngono ku ya Mas, wis biasa memang jamane wis kaya ngono. Ora apa-apa Mas, anjenengan saiki mundur memang ya memang butuh hei memang saiki oke gue diri kadang yo cek kurang apa meneh saiki lain jenengan duwe beribian saiki kebutuhane wes soyo soyo macem-macem. Rapopo saiki mundur mergo urung duwe modal ya, yang penting tetap usaha
Ya sapa ngerti kok sambil jenengan pas usaha ketemu beribian liya sing iso nompol luweh api ya iso nompol apa anane jenengan ya sebut api ya jenengan aja lali tetap usaha ben ora disepelek nih oke ya mas. Oke, iki komentar soko wong-wong liyane Eva Gomez. Aku susah payah berjuang, dia malah ngawang. Jangkar Nusantara, sabar mas, mugi-mugi angsal pendamping sing luwih baik, amin. Oke mas Evan Prat, moga-moga iso ketemu bribian liya sing luwih apik timbange sing wingi sing jenengan ora iso lanjutke. Dwi Astuti, 1 bulan yang lalu kelingan kenangan bareng mantan dari Simo Boyolali. Muga uripmu mulya mas, matur suwun wis pernah teko ning uripku. Oke, mbak iki mbak ya, mbak Dwi Astuti, mantan pancen akeh kenangane. Aku ya pernah ngerasa nih mbak. Yos, yo, yo, pipi mana lek wis, wis, ini ki yo, dia mau ison dulu ya mbak. Muga-muga padha mulya ora mung mantan tapi jenengan iki ya kudu mulya uripe, ora oleh terus ngokro, ora oleh terus apa kuwi mutung ya, Mbak. Walaupun ya mungkin gagal karo mantane sing yen ya tetep semangat menjalani hidup. Terus oke lanjut Mahindra BDP 1 bulan yang lalu, sedikit iri dengan orang yang mengambil hatimu tanpa harus berjuang sekeras aku. Madiun 6 Juli 2022. Iri ya jenengi manungsa ya biasa ya, wajar mas ngambil hatimu tanpa harus berjuang sekeras aku. Jenengi wong berjuang ya ya kudu pertama kudu sadar mas ya. Berjuang iku ya kadang iso sukses, kadang ya iso gagal. Terus siji meneh, aja ngarep-ngarep. Nah, iki ya, jangan pernah berharap pada manusia, Mas. Yes. Rumusnya kuwi jelas kuwi. Ya dhewe berjuang ya berjuang. Ikhlas ya turunkan ekspektasi ya. Nah, dhewe ya nganggep wae iki kok isih urung ditampa, tapi dia disertai dengan harapan berjuangnya EDV kuwi iso untuk nih hasil yang terbaik. Nah, ngono ya mas. Yo, gak apa-apa mas. Apa iki pripian jenengan diambil wong liya sing usahane mungkin ora kaya usahane jenengan ya mungkin yo yo jenenge wong urip ya mbuh ya sapa ngerti tibake pripian jenengan iki dongane luweh luweh akeh tibake jenengan ya yo yo ora ngerti ya tapi iso wae utawa jenengan ora sida karo pripian sing saiki mergo arep ditemokne karo pripian liya sing luwih apik. Oke Mas Mahindra nang Madiun tetap semangat. Terus iki terakhir Rahayu Kencana 3 bulan yang lalu, sudah jangan bandingkan aku dengan dia. Aku sadar aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya memiliki cinta yang tulus di hati ini sedangkan dia memiliki segalanya. Semoga kau bahagia dengannya sekarang dan selamanya. Surabaya 2022. Tambahan komentar soko Mas Antoni Prayuniantoro Ambiar Lur. Oke. Oke, iki Mbak Mbak apa Mas ya Rahayu Kencana. Iki intine mergo dibanding-bandingke tapi jenengan sadar dudu siapa dudu sapa-sapa. Ngomong duwe cinta yang tulus di hati nanging dhewe saingane jenengan kuwi duwe segalanya ya jenenge wong urip iki ya beda-beda ya pancen mas kondisi ini enak sing ya wis sugih enak sing rung duwe apa-apa nah. Ya gak apa-apa mas lek dhewe ya ngerasa durung iso nah, apa ini membahagiakan mergo memang sering dibanding-bandingke ya wis ra apa-apa mundur teratur tapi jenengan tak akoni salut aku karo jenengan jenengan cek dungane sing apik kanggo mantane jenengan semoga kau bahagia dengannya dan selamanya. Tapi ya aja lali koyo komentarku sak durunge jenengan ya kudu bahagia jenengan ya ora oleh sedih. Tetap semangat Mas utawa Mbak ya iki Rahayu Kencana. Tetap semangat menjalani hidup. Aja kapok berusaha dalam meraih apa sing jenengan
impikan jenengan, cita-citakan. Oke lur, kui mau komentar-komentar soal asmara dan patah hati sing tak jupuk soko komentar soko YouTube lagu-lagu Jawa. Oke, mengko aku tak golek meneh lek ketemu lagu-lagu Jawa dengan komentar-komentar soal asmara dan patah hati sing pantes sing menarik perhatianku bakal tak lebokne gini. Oke lur, sampai ketemu lama nih paneng video-video selanjutnya.